Dan RPM 2016 sampai ke kemuncaknya malam ini. 6 peserta terbaik akan berentap untuk merebut gelaran juara. Wartawan Faris Izzat Syahrudin kini berada di auditorium perdana untuk berkongsi debarannya bersama anda. Silakan Faris. Baik, terima kasih Syaril dan juga Mazalina di Studio 3. Untuk melawan anda, saya kini berada di auditorium perdana Angkasa Puri untuk menyaksikan sendiri dan menjengah seketika beberapa minit saja lagi sebelum kita ke kemuncak untuk bintang RPM 2016 seperti yang dapat anda dengarkan ketika ini dan juga saksikan. Penonton-penonton sudah pun memenuhi segenap ruang di auditorium perdana Angkasa Puri ini. Okey, itu dia kemeriahan yang dapat kita dengarkan. Sebelum itu, ingin saya war-warkan kepada anda, tepat pada pukul 9 malam nanti kita akan menyaksikan kemuncak pertandingan akhir bintang RPM 2016 yang akan dibawakan secara langsung di TV2. Pastinya untuk malam ini kita akan menyaksikan 6 finalis yang telah pun berjaya melayakkan diri untuk ke peringkat akhir ini, iaitu ini dia, penyokong-penyokong dah bersedia untuk bersorak. Iaitu untuk malam ini, kita ada Adib. Ada Hafiz juga malam ini. Kita ada Idris. Mana penyokong Idris? Dan untuk peserta wanita, kita ada Rosario. Mana dia penyokong-penyokong Rosario? Penyokong-penyokong Erin. Itu ramai. Dan juga akhir sekali, penyokong-penyokong Iza. Okey, itu dia kemeriahan yang dapat saya bawakan kepada anda untuk pertandingan akhir bintang RTM walaupun belum lagi bermula. Dan sebenarnya saya kini sedang diapit oleh dua orang juara bintang RTM dari dua era yang berbeza, iaitu di sebelah kiri saya ialah Ernie Zakri, juara bintang RTM untuk tahun 2009. Ernie Zakri, dan juga di sebelah kanan saya otai kita, iaitu Kak Rohana Jalil, iaitu juara bintang RTM untuk tahun 1980. Okey, jadi kita nak tanyalah untuk malam ni, kita tanya kepada otai kita dululah, Kak Rohana Jalil. Mungkin sedikit ucapan ataupun kata-kata kepada final-final kita untuk yang berentap untuk malam ini, apakah tips-tipsnya yang boleh dikongsikan sebab akak pun bekas juara dahulu? Apa kata-kata semangat yang boleh dikongsikan kepada finalis kita untuk malam ni? Sebenarnya kepada peserta-peserta semua, kalau orang kata nak baru-baru, nak praktis-praktis lagi, kita dah terlambat. Jadi buat yang terbaik dan buat seolah macam anda membuat persembahan di konsert yang hebat. Kira malam ni, kira show anda. Okay. Dan untuk Annie Zakri pula, mungkin kalau anda saksikan tubuhnya kecil molek saja, tapi memang mempunyai bakat dan juga vokal yang cukup-cukup hebat. Apa yang boleh dikongsikan untuk finalis kita malam ni? Ini just nak wish kepada semua peserta, just buat yang terbaik dan ikhlaskan hati, itu yang paling penting lah. Okey, dan juga mungkin Ernie, perjalanan selepas berakhirnya bintang RTM untuk tahun 2009, bagaimana perjalanan Ernie dalam industri hiburan tanah air ni? Sebenarnya sangat bersyukur sebab bila keluar dari bintang RTM, kita tahu ini satu pertandingan yang sangat berprestij. Jadinya lepas saja bintang RTM, kami ni masih lagi sentiasa di sini, you know, bersama dengan RTM dan insyaAllah takkan dilupakanlah jasa RTM pada kami. Okey, dan dengar ceritanya juga, untuk malam ini Annie dan juga Kak Rohana Jalil akan turut membuat persembahan penampilan istimewa untuk pentas akhir bintang RTM. Mungkin boleh kongsikan sikitlah. Untuk malam ini Kak Rohana Jalil akan menyanyikan lagu apa, membuat persembahan apa, gimmick-gimmicknya? Gimmick-gimmick tak ada rasanya. Kak Ana akan mempersembahkan sebuah lagu daripada album Kak Ana, iaitu Jangan Main Mata. Ya, itu dia, Jangan Main Mata dengan Kak Rohana Jalil. Dan seterusnya untuk Annie Zakri, apa yang akan dipersembahkan untuk malam ini? Sebenarnya saya ditugaskan untuk berduet dengan peserta Rosario dari Sabah. Ya, itu dia. Dan sebenarnya untuk makluman anda juga, kelainan untuk malam ini pertandingan bintang RTM 2016 ini, kesemua 6 finalis kita akan berduet bersama dengan artis-artis jemputan yang sememangnya kelahiran artis RTM. Jadi itu kelainan yang dibawakan. Jadi untuk malam ini ada juga yang akan turut membuat persembahan, iaitu Datin Alia. Tepukan sikit untuk Datin Alia. Ada Ramlah Ram.
Ada Nur Aniza Idris dan juga ada Aisyah Safia. Itu antaranya lah. Ada ramai lagi yang turut akan membuat persembahan bersama-sama untuk malam ini di samping persembahan solo yang akan dipersembahkan oleh keenam-enam finalis kita. Jadi untuk malam ini penjurian pemarkahannya adalah 100% daripada juri profesional. Dan antara juri yang turut hadir untuk malam ini adalah Ajay, Eddie Hashim, Helen Yap, Fauziah Latif dan juga ketua juri kita adalah Datuk Mohzani Ismail selaku pengarah muzik RTM. Jadi debaran kian dirasai untuk pentas akhir Bintang RTM 2016 di mana malam ini juga kita akan menyaksikan siapakah yang akan bergelar juara sekaligus membawa pulang wang tunai bernilai RM20,000 dan juga pakej percutian ke Korea yang disediakan tajaan oleh My Centrio Holidays Yang Berhad. Jadi semuanya akan terjawab malam ini di pentas akhir Bintang RTM 2016 yang akan dibawakan secara langsung dari auditorium perdana Angkasa Puri di saluran TV2. Jadi saya kira itu sahaja dahulu yang dapat saya kongsikan kemeriahan dari auditorium perdana Angkasa Puri ini dan saya kembalikan semula kepada rakan penyampai Syaril dan juga Mazalina di Studio 3. Silakan. Baik, terima kasih Farid.